Dance for Life adalah kegiatan yang unik karena mengkombinasikan aspek edukasi HIV/AIDS dengan seni musik dan tari. Dance for Life di Indonesia ditujukan bagi siswa SMA di Jakarta. Dance for Life juga memadukan 4 tahapan kegiatan: Inspire, Educate, Activate, and Celebrate. Tahun 2010 ini, World Population Foundation, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yayasan AIDS Indonesia, dan Yayasan Pelita Ilmu mengerahkan upaya bersama untuk menyelenggarakan Dance for Life di Indonesia. Dance for Life melibatkan, menyuarakan, dan mendorong anak-anak muda untuk meminimalisir penyebaran HIV dan AIDS. Dance for Life juga mengajak anak-anak muda untuk mampu membuat perubahan. Tim tur sekolah Dance for Life melibatkan diri anak-anak muda secara positif dan menyenangkan untuk memberi motivasi dalam mengambil tanggung jawab. Workshop dilakukan di lebih dari 20 sekolah di ibu kota provinsi dan melibatkan lebih dari 3.000 siswa sekolah menengah atas. Dalam kegiatan ini, siswa dibekali kemampuan membangun diri untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri, serta belajar keahlian hidup yang dibutuhkan untuk melindungi diri sendiri, dan untuk membuat keputusan yang tepat dalam hidup dan masa depan. Dance for Life mengajak dan sekaligus menginspirasi siswa untuk menjadi agen perubahan di dalam komunitas. Setiap 2 tahun, event tarian Global Dance for Life diadakan untuk merayakan penghargaan agen perubahan, disatukan dengan satu tujuan dan disiarkan secara langsung melalui satelit. Kita menari bersama untuk menginspirasi dan menggalang dukungan dari seluruh dunia. Dance for Life di Indonesia akan menjangkau seluruh provinsi yang ada. Dance for Life, Inspire, Educate, Activate, and Celebrate adalah cara anak muda untuk berkata pada dunia, sudah saatnya kita memberikan perhatian dan melakukan sesuatu. Stop AIDS, tingkatkan hak dan akses pendidikan untuk semua. Let your voice be heard.